Oke guys, kita langsung saja ke tips and triknya. Untuk yang pertama ya guys, ini harus wajib diingat. Kalian harus ready elemental burst sebelum memasuki chamber ketiga ya guys, yang lawan Silwyn Serpent ini. Soalnya Silwyn Serpent ini dia gak mau bertele-tele untuk meninggal ya guys ya. Jadi kita langsung-langsung sekut-sekut-sekut meninggal ya guys. Nah, untuk kalian yang punya party raid nasional, berbahagialah ya guys. Soalnya party ini memang the best ever ya guys ya. Saya sudah membuktikan hampir satu kali rotasi loh guys untuk membunuh si Ruin Serpent ini. Kita langsung ke prakteknya guys ya. Nah, di sini langsung elemental skill Raiden. Nah, di sini siap-siap ulti Shinsu ya guys ya. Langsung Bennett, Boken da Boken, Xiang Ling. Jangan banyak bertele-tele, langsung sekut guys. Lihat guys, hampir satu kali rotasi guys. Betapa dahsyatnya ini combo guys. Malah meninggal sendiri guys. Betapa dahsyatnya ini combo guys. Kalian bisa praktekkan ya guys. Kita langsung saja spill buildnya seperti apa guys. Oke guys, saya bakal membahas tentang buildnya guys. Di sini Raidennya saya pakai Skyward Pine. Kalau kalian FPP ya bisa lah pakai Cage atau yang lainnya lah. Angel Wing kalian udah pasti punya. Terus untuk artifact kalian bisa pakai full set emblem. Saya konstelasinya 0, talentnya 1910. Nah, untuk attack-nya 2200 soalnya resonansi pyro, terus ditambah crit rate 57, crit damage 163, dan energi recharge-nya 265. Nah, untuk Shinsu-nya sendiri, di sini Shinsu saya pakai Sakri, terus artefaknya Gladihar of Death, soalnya saya gak punya emblem yang bagus. Konstelasi 6, talent-nya 12-12-6, dan untuk substat attack 1800, crit rate 57, crit damage 181, dan energinya 175. Nah, itu untuk Shinsu. Nah, itu untuk Xiang Ling. Nah, Xiang Ling di sini ya memang saya agak low spender ya guys. Di sini saya pakai damage R4 jadi biar critnya itu konsisten. Terus artifactnya Crimson Awa ya guys, soalnya saya kuncen di Crimson guys. Soalnya emblem pada buluk jadi saya pakai Crimson aja lah. Terus konstelasinya saya konstelasi 6, terus talentnya 12-12-6, dan untuk crit rate crit damage seperti ini 70 155, dan energi recharge 193. Nah, di sini ada DM-nya 133. Nah, kalau kalian nggak punya, kalau kalian punya emblem, nah mending pakai emblem aja guys. Soalnya itu bisa lebih OP guys. Nah, untuk Bennett saya di sini pakai Misfitter. Kalian kalau nggak punya Misfitter bisa pakai Aquila ataupun Paponius ataupun Blacklip. Ini masih oke guys buat Bennett. Untuk crit-nya sendiri di sini 59 dan crit damage-nya 178, energinya 237. Terus untuk artifact Noblesse ya guys ya, saya build full DPS. Terus konstelasinya 6, talentnya itu 13-12-6, dan untuk ininya pyro-nya 66 guys. Soalnya goblet saya juga pyro ini. Goblet pyro, crit rate, energi, attack, dan HP. Nah, itu guys untuk build dari Raiden nasional saya. Kalau kalian substatnya bisa mendekati dan build-nya kayak gitu, pasti bisa satu kali rotasi kayak yang tadi guys. Apalagi kalau kalian nemu buff minus defense 15 attack 40, wah itu udah pasti, itu pasti bisa satu kali rotasi guys. Oke guys, jadi itu untuk buildnya. Oke guys, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video 6 bisa membantu kalian untuk mengalahkan si Ruin Serpent guys. Saya sarankan pakai combo ini. Ini is the best ever. Sudah saya buktikan dan kalian juga sudah melihatnya sendiri guys. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye.